Assalamualaikum Bun, hari ini aku mau bikin kaldu ayam kampung untuk empasi anakku. Nah, bahannya apa aja? Yang pertama ayam. Ini ayamnya udah aku rebus dulu buat ngilangin air darahnya ya. Terus baru aku taruh di sini. Terus juga ini ada batang daun bawang, terus jahe, bawang putih, wortel sama zucchini. Oke, itu aja sih. Nanti ini tinggal dicemplung-cemplungin. Biasanya aku sampai terkadang bisa 2 jam, 4 jam, 6 jam. Tinggal aku tambahin aja. Berkali-kali gitu masaknya. Tapi biasanya ini cuman di 2 jam pertama aku rebus, atau enggak 4 jam pertama. Nanti aku angkat, terus nanti direbus lagi kaldunya. Gitu deh. Nah, ini sengaja aku potongnya lebar-lebar gini, gede-gede. Jadi nanti bisa aku ambil dengan mudah kalau misalnya udah mau diangkat. Soalnya kalau kelamaan sayur-mayurnya di ini nanti jadi kurang bagus sih rasanya. Nah, ini kita tunggu selama 2 jam baru kita angkat daun bawang, zucchini, wortel, dan bawang-bawangnya. Udah 2 jam Bun, kita angkat ya. Coba kita cek dulu. Nah, udah berubah warna kan Bun? Tuh. Enaknya kalau pakai baby safe atau slow cooker merek apapun itu, airnya tuh nggak menyusut. Jadi kadang malam-malam aku bikin, aku tinggal tidur aja. Terus zucchini-nya diangkat, wortelnya juga. Jahenya kita ambil. Itu batang daun bawang. Bawang putihnya diangkat juga ya. Ini adalah kaldu ayam kampung homemade. Tuh, masih ada bawangnya. Kita ambil. Biasanya sih aku cukup 2 jam pertama aja. Habis itu diangkatin bumbu-bumbunya. Terus kadang aku tambahin air. Nah, nanti tinggal dinyalain lagi. Bisa sampai 2 jam lagi, bisa 4 jam, itu terserah Bunda deh. Pokoknya dia kaldu-kaldu dari daging sama tulangnya tuh keluar. Jadi ntar kayak ada minyak-minyak lemak yang bagus untuk bayi. Tuh. Oke, kita tutup. Nah, ini udah jadi Bun. Oke, biasanya langsung aku taruh di wadah-wadah. Nah, ini sisanya. Biasanya sisanya tulang-tulang ini buat bapak ibunya aku bikin sop. Nah, per wadah itu 100 ml Bunda. Selamat mencoba ya Bunda, semoga bermanfaat.